Mon, Jepang udah datang tahun 45 ke Indonesia, kenapa dia ngaku saudara tua Indonesia? Tahu. Sebab kalau dia ngaku dari tim basket, mana orang percaya, dia kan cebol-cebol. Makanya kalau baca jangan sambil jalan. Untung aja lo kepentok pintu, nggak kepentok Metro Mini. Maklum, rumah baru. Ya justru rumah baru kita mesti hati-hati, Mas Leo. Apalagi dipinjemin kantor begini. Kita harus super hati-hati, Mon. Zaman sekarang banyak yang datang pura-pura ngaku keponakannya menteri lah, teman akrab lah, keluarga jauh lah, nggak tahu ujung-ujungnya nifu. Itu sih cerita lama, Bud. Emang juga cerita lama, Mon. Justru itu kita kadang-kadang nggak sadar. Penipunya suka sok akrab. Maka jangan percaya sama semua tamu deh. Iya, ya. Siapa sih pagi-pagi udah nanya tamu tuh? Udah, bukan cana. Aduh, tetamu. Bukannya ngapain cuma sekali. Dikira kita budek apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Ada ibu atau bapak, Mas? Bapak sedang baca koran dan sedang mau sarapan. Ibu kebetulan keluar kota. Ada juga Mona sepupunya. Inti-inti siapa sih? Kami dari Ikatan Pemuda Sadar Merdeka, Mas. Kalau gitu Anda bisa jadi anggota dong. Itu bisa diurus nanti, Mas. Tapi urusan sekarang lain. Apa yang Anda bisa bantu sekarang? Tolong sampaikan surat ini sama Bapak. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Sumbangan Mas Leo untuk Hari Kemerdekaan Indonesia Emas. Padahal kita kan udah nyumbang melalui VRT. Kok ditagih lagi sih? Baca dulu, itu surat edaran dari mana? Edaran dari Ikatan Generasi Muda Pencinta Kemerdekaan. Sebagai manifestasi dari rasa bangga dan bahagia sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, maka Bapak dimohon untuk partisipasi menyemarakkan... Apa sih? Jati. Menyadari bahwa Bapak sibuk dengan tugas sehari-hari. Dengan ini Bapak harus kami sebagai Ikatan Pemuda Sadar Merdeka akan membantu Bapak untuk diminta menyadarkan menyediakan biaya sebesar Rp350.000. Kok Hari Kemerdekaan dimanfaatin untuk nyari duit, Mas Leo? Baca dulu sampai habis baru komentar. Kelihatannya surat edarannya seru tuh. Perayaan Indonesia Emas dengan memasang lampu hias, membersihkan solokan dan mengecat pagar. Ah, punya juga yang nganterin surat ini. Dia nggak lihat apa solokan tuh udah bersih. Rumah kita kan udah dicat, Mas Leo. Biar aku yang hadepin deh. Dede, lu makan aja biar gua ngurus. Ini mana suratnya? Tadi kan kamu yang ngomong, jangan terima kamu. Mas Leo suruh buka pintu. Gua kan udah bilang, jam-jam segini suami-suami mereka masih pada ada di rumah. Kita nih kepagian. Justru harus begini, biar kelihatan resmi. Tuh, begitu. Biasanya kalau suami nggak di rumah, pintu nggak bakalan di... Maaf ya, Dek. Untuk urusan perayaan Indonesia Emas sudah ditanganin sama RT RW. Tapi instruksinya telah disetujui oleh kecamatan tuh, Mbak. Iya, RT dan RW kan kedudukannya di bawah kecamatan, Mbak. Adik-adik ini di kecamatan urusannya dengan siapa? Sama orang penting di sana. Bisa sebut namanya? Soalnya Mbak kenal semua sama orang penting di kecamatan. Bahkan pengurus PKK di kecamatan. Sekarang mau bayar apa enggak sih? Maaf ya, Mbak kan tadi udah bilang, untuk perayaan ini udah ditangani sama RT RW. Jadi kalau Mbak melanggar, nanti Mbak kena teguran lagi. Ayo, cabut. Ah, percuma dibut sama perempuan. Ayo. Kok kamu nggak pernah bilang kalau kamu jadi pengurus PKK di kecamatan, Mbak? Siapa yang jadi pengurus PKK? Jadi, kamu kenal di mana sama orang-orang kecamatan? Boro-boro kenal, ketemu juga nggak pernah. Abut kira abut aja suka ngebohong, katanya itu suka ngebohong juga, Mon. Bud, bohongnya gue tuh buat hati-hati. Soalnya gue curiga, sebab di koran tuh nggak pernah ada penjelasan pemerintah untuk memberi sumbangan seperti yang dibawa anak itu tadi. Siapa tahu surat edaran itu benar, cuman belum dimuat di koran. Kalau surat itu sah, pasti mereka berani bilang siapa yang kasih restu. Ente kasih pulus berapa sih sama Pak RT, Mon? Rp50.000 untuk seluruh kegiatan berhadiah. Berikut pohon pinang berhadiah. Lampu hiasnya kita bikin sendiri aja. Sebenarnya untuk apa sih ngerayain ulang tahun kemerdekaan aja sampai besar-besaran begitu? Lu kok nanyanya aneh sih, Bud? Emangnya lu tuh orang apa? Masa nggak gembira sih? Negara kita kan udah 50 tahun merdeka. Bud, benar-benar. Coba bayangkan, 50 tahun yang lalu, bangsa kita masih dijajah loh. Dari dulu juga abu tahu, Mas Leo. Gini-gini udah kenyang nih makan sekolahan. Justru karena lu pernah sekolah, harusnya lu tuh sadar ikut berpartisipasi dalam ulang tahun emas kemerdekaan Indonesia.
Anda juga tahu, Mon, berpartisipasi sih oke, tapi kok segitu banyaknya dananya, Mon? Sumbangan itu kan duit gua. Kenapa kamu yang pusing? Kalau dihitung, nggak sebanding dengan pengorbanan bangsa kita akibat penjajahan, Bud. Dan berapa banyak pejuang kita yang gugur untuk merebut kemerdekaan itu? Tapi kan mereka menggunakan kesempatan ini, Mas Leo. Entar yang aku pemuda sadar merdeka lah. Ini ada yang datang yang aku pemuda apa lagi nih abis ini? Itu kan cuma ekses, Bud. Yang penting kitanya mesti waspada. Alah, ente hari ngerti apa sih, Mon? Bud, ini bukan soal lelaki atau perempuan, tapi soal kebenaran. Kebenaran, Man. Kalau masalah kebenaran, menyambut hari kemerdekaan emas ini nggak harus manjat pohon pinang, tau nggak? Betul, Pak. Banyak sekali cara untuk memiliki etos, tapi bukan pengangguran. Percuma kalian berdibut. Akhir-akhirnya kena kamu juga, Bud. Bentar, Kalau satu rumah nyumbangnya 50 ribu, kalau satu keluaran ada 1000 rumah, berarti kan 50 juta, Mon. Mendingan nyumbangin ke Abud. Buat modal. Ya? Oh, Pak Leo. Barusan aja pergi ke kantor. Gila. Kenapa? Sekarang ada aja cara maling beroperasi. Kamu kemalingan? Kamu kenal nggak sama Bung Irawan? Yang dulu kerja sama-sama kita. Oh, yang kolektor barang-barang antik itu? Nah. Kok bisa kemalingan? Hari Minggu kemarin ini, dua orang perempuan ke rumahnya. Perempuan-perempuan itu mengaku sahabat kakak perempuan Irawan yang di kampung. Mereka bilang, kakak Irawan minta mereka mampir dan menginap di rumah Irawan. Pak Irawan percaya? Tadi tengah malam, perempuan-perempuan itu kabur, menggondol semua guci-guci antik Irawan. Pakai mobil box segala yang udah diparkir. Pura-pura, itu lagi rusak mesin mobilnya. Loh, nah itu Pak Irawan kan biasanya bikin kontrakan begitu jelimet. Kalau dia itu percaya pada orang yang belum dikenal? Lah iya. Lain hanya kalau kakaknya sudah memberitahu. Atau sudah kirim surat pada dia. Iya. Surat untuk Pak Leo. Makasih, Mas, ya. Iya. Maaf, Mas, ada telepon. Iya. Halo? Halo? Ini rumahnya Mas Leo. Iya, betul. Saya Baskoro, Mas. Kebetulan lagi banyak order bikin lampu hias untuk halaman kantor wali kota. Sama juga pertokoan dalam rangka menyambut tahun Indonesia, Mas. Jadi besok saya... Jadi siapa? Mau bicaranya sama siapa? Ngomong jangan nyerocos aja dong ke pasaran cabai rawit. Ane nggak tahu deh ujung pangkal ngomongan ente, ah. Loh, ini siapa? Assalamualaikum. Ane ini kepala rumah tangga di sini. Sorry, nak. Begini, nak. Assalamualaikum. Aduh, namanya ane bukannya assalamualaikum. Ane lagi ngajarin ente. Sebelum nelipun itu nyerocos dulu, assalamualaikum lebih dulu. Nama aneh Abud Al-Katiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, maklum lagi sibuk. Begini, nak tiri. Astagfirullah. Aneh bukannya anak tiri. Aneh anaknya mami sama almarhum Fafi. Aduh, ente buka kuping ente lebar-lebar ya. Nama aneh aslinya Abud bin Al-Katiri. Dengerin nih sekali lagi nih. Abud bin Al-Katiri. Sekali lagi ente ngomong sembarangan, ane tutup nih telepon. Sorry Mas. Mohon maklum, saya lagi bingung. Tadi pagi saya bilang sama Mas Leo, mau ketemu dia jam 11 besok. Tolong titip pesan sama Mas Leo, besok saya belum bisa menemui beliau. Iya deh, ntar ane sampein Pak Baskom. Edan itu anak. Maaf mengganggu sebentar, Pak. Ya. Bagian keuangan nanya, berapa biaya pemasangan lampu hias yang pakai tema Indonesia Emas untuk di depan kantor kita, Pak? Wah, saya belum tahu ya. Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Baskoro, sesuai dengan pesan bos. Tapi perinciannya baru dikasih besok jam 11 tuh. Baik kalau begitu, Pak. Permisi, ya, ya. Pak. Leo, tahun ini orang-orang seperti Pak Baskoro panen besar. Ya, itu sih wajar. Dia tuh menjual keahliannya hanya membuat orang repot aja. Dia datang ke rumah-rumah orang,
Dia menawarkan itu, tapi dengan harga yang nggak masuk akal. Sebetulnya kasihan juga. Mereka mimpi untuk hidup enak, tapi tak punya keahlian. Iya sih. Ibarat orang baru punya rezeki tempe. Mestinya dia makan tempe dengan ucapan syukur. Malah mimpi makan ayam. Repotnya kan, ayam tetangga yang dia sambar. Ya, kira-kira gitulah. Ton, kita pulang yuk. Ayo, oke. Yuk. Bud, liatin tuh siapa yang ngebel. Bud, bukain pintu tuh. Hah, Fanny orang minta sumbangan lagi nih. Abut kira Fanny jaga gadungan. Ada telepon buat gua nggak, Bud? Kita rapat inget-inget dulu, Mas Dewa ya. Mas Leo sebentar. Tadi jangan telepon, ada titip pesan buat Mas Leo. Dari siapa? Tuh dia abut lupa dari siapa ya. Pesannya apa? Ya kalau inget orangnya berarti inget pesannya Mas Leo. Aduh. Coba lo inget-inget dulu pesannya apa, pasti tahu orangnya. Jangan ngegerecok deh Mon, karena lagi konsentrasi lagi inget-inget nih. Ya udah kalau kamu nggak inget, lupain aja. Abut ke warung dulu Mas Leo. Kamu kemana? Mau beli baterai buat Walkman. Tuh anak masih muda, udah kelupaan bener. Abang, Baskoro nggak sengaja. Baskoro, aneh inget dia sekarang. Namanya Baskoro. Mas Leo, Mas Leo. Abut inget pesenannya deh. Bahwa dia kan janji mau datang mau ketemu sama Mas Leo. Gua udah tahu, tadi pagi dia udah telepon. Kita mesti super hati-hati. Minggu kemarin, kenalan gua juga kena kecolongan. Kok bisa dibohongin, Mas? Tapi kan dengan adanya edaran palsu kan kita bisa menghias lampu 17-an, Mas. Kecolongan juga nggak tanggung-tanggung loh. Seluruh barang koleksinya disikat amblas. Dibohongin yang pembelinya? Dicolong oleh dua orang perempuan. Ngakunya sih teman bayunya. Malamnya kan dia nginep di sana. Disikat tuh barang-barang antik semuanya. Tuh, telepon. Mon, hati-hati liatin nih. Mas Leo suka curang. Gue sih nggak ada keturunan curang, lu yang suka curang, Bu. Halo? Ya betul. Dari siapa nih? Saya dulu teman sekolahnya papinya Leo. Ada yang ngaku bekas teman papinya Mas Leo dulu, namanya Pak Hermowo. Tanyakan apa maunya coba. Halo? Ada yang bisa Ana bantu? Saya sekarang ada di airport nih. Loh, papinya Leo bilang saya mau dijemput oleh Mas Obong Leo. Saya sudah nunggu di sini 2 jam, nih. Saya ini ada acara penting di sini. Papinya Leo yang minta saya untuk nginep di rumahnya Leo. Mas Leo, dia udah nunggu 2 jam di airport. Mas Leo suruh jemput. Halo, saya Leo. Tapi maaf Pak, saya nggak kenal yang namanya Pak Ernowo. Loh, papimu kan sudah nulis surat sama kamu tentang diri aku. Loh, aku ini berangkat ke Jakarta untuk jadi salah satu penceramah tentang 50 tahun Indonesia Merdeka. Brengsek, gua mau dikandalin pakai bilang papi udah ngirim surat segala. Pak, saya belum terima surat dari papi saya. Kalau Bapak mengebohongin saya, pakai taktik lain, ya? Itu sudah taktik kuno, Pak. Awas tuh, anak. Mas Leo mana, Bud? Biasa, hari Minggu, Mon. Nyantai. Loh, katanya dia mau siap-siap mau pergi. Ada urusan penting. Halo? Oh, Papi. Loh, Papi di mana? Ya, Pi, ya. Ya. Kacau ini. Pak Ernowo memang temannya Papi. Dan Papi udah kasih satu kos. Masih tahu gua mesti jemput di airport tadi malam. Kenapa gak ditelepon aja, Mas Leo? Ya, waktu Papi dalam perjalanan ke Batam, ketemu Pak Ernowo di airport. Terus Papi beli kartu pos, soalnya gak sempat nelpon di sini. Papi Mas Leo bohong kali. Apaan tuh? Ini dia kartu posnya Mas Leo. Loh, Bud, kamu kapan terima ini? Maaf Mas Leo, Abut lupa. Bud, gara-gara kamu gobor senjinyanya oleh papi gua. Hari ini juga kamu mesti ke hotel Pak deh.
hotel Pak De, Mas Leo. Pokoknya gua gak mau tahu caranya, Pak Ernowo harus nginep di sini. Iya. Sana, iya, Mas Leo. Papi bilang, Pak Ernowo itu orang emosional. Kita mesti nyambut dia supaya Pak Ernowo enggak emosinya turun gitu ya. Selamat siang, Pak. Iya. Namanya Ane Abud. Ane disuruh Mas Leo datang ke sini untuk menjemput Bapak. Oh, Leo yang kemarin ngatain saya bohong itu ya? Masuk! Mas Leo, dia ngamuk-ngamuk. Terpaksa Abud minta bantuan satpam hotel sama room service. Akhirnya dikasih obat tidur. Oh, tunggu. Ini ongkos taksi dan sekalian ongkos balik ke hotel ya. Makasih, Mas. Ya, kembali ambil. Mas, kok bisa gini sih? Masa kacauan sendiri? Sebagai orang Jawa, saya ini semeleh. Artinya harus bisa menerima kenyataan. Saya sekarang gak mau nyalakan siapa-siapa. Toh, penceramah tidak hanya saya sendiri. Panitia banyak ngundang para pakar-pakar. Tapi biar gak ceramah, Om. Tapi kita kan ikut bikin bendera hias. Artinya kan kita ikut berpartisipasi juga dong. Iya. Lu ngomong aja, kabelnya udah dicek semua belum? Ntar nyetrum aja lu pingsan deh. Udah beres, Mon. Kita colokin deh. Lihat nih hasil modifikasi Abud.